Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Kisah Haru Tukang Kebun Tak Lulus SD Nikahi Bule Cantik dari Jerman. Nama Sumardin, pemuda asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sempat menjadi perbincangan. Dia menikah dengan seorang bule Jerman, Carmina Francisca. Cerita cinta Sumardin berawal dari pertemuan tak terduga dengan Ermina. Lokasi yang jadi saksi bisu pertemuan mereka adalah rumah pohon di Luwu Utara tahun 2016 silam. Rumah pohon merupakan komunitas sosial yang fokus pada pemanfaatan sampah dan pengetahuan umum sesuai namanya. Bangunan tempat berkumpul komunitas itu memang berada di atas pohon. Sumardin yang tak lulus SD bekerja sebagai tukang kebun dan petani di Luwu Utara, tapi terkadang ikut membantu juga di rumah pohon. Sedangkan Ermina saat itu datang sebagai turis yang senang ikut kegiatan sosial di sana. Ermina yang bisa berbahasa Indonesia segera akrab dengan Sumardin. Sering pula keduanya berpergian bersama naik sepeda motor. Lama kelamaan mereka pun menjalin kasih. Setahun berlalu setelah awal perkenalan, pasangan beda negara ini mantap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Keduanya menikah di KUA Masamba pada 17 Januari 2017. Pernikahan yang sederhana itu hanya dihadiri keluarga inti. Hal ini diungkap oleh Adnan, pengelola rumah pohon yang mengenal dua sejoli itu. Pernikahan hanya dihadiri keluarga Sumardin. Saya tahu sehari setelahnya warga di sini perhatian karena ini pernikahan warga setempat dengan warga asing baru pertama, ujar Adnan dikutip dari detik.com pada Kamis. Saat pernikahan berlangsung, Sumardin berusia 29 tahun, sementara Ermina lebih tua dari sang suaminya, yaitu 35 tahun. Pernikahannya dilangsungkan secara Islam oleh Jerman itu memang telah menjadi mu'alaf sebelum menikahi Sumardin. Sebulan sebelum menikah, dia masuk Islam mengikuti suami, kata Adnan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Pelak Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa.